Selepas pelbagai kontroversi, akhirnya budak 7 tahun yang didera ibu dan kenalannya bakal diserahkan kepada ibu saudaranya untuk jagaan. Penyerahan dan akan dilaksanakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebaik penilaian terhadap waris yang layak dan sesuai itu selesai. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Ujarnya, penilaian JKM mendapati ibu saudara mangsa layak menjaganya kerana waris terdekat kanak-kanak berkenaan. Namun sepanjang penjagaan, KKM akan tetap melakukan pemantauan terhadap kanak-kanak itu yang masih trauma. Kanak-kanak itu juga masih memerlukan rawatan pemulihan bagi mengembalikan keyakinan diri. Kejadian dura berlaku pada kanak-kanak ini tular 16 Ogos lalu. Ia selepas ibu tunggal dan rakan wanitanya didakwa atas pertuduhan menganiaya dan mengabaikan anak lelakinya. Kejadian berlaku di pasir gudang itu selepas rakaman video dan gambar daripada orang awam yang menyerbu rumah mangsa bagi menyelamatkannya.